Lebih dari 120 ribu pemburu alien berencana menyerbu Area 51 di Nevada untuk temukan kebenaran. Lebih dari 120 ribu orang berencana untuk bertemu dan menyerbu Area 51 di gurun Nevada untuk mencoba menemukan bukti adanya kontak alien. Rencananya, hal itu akan dilakukan pada 20 September 2019 pukul 3 pagi dan diatur melalui Facebook. Para peserta akan bertemu di Area 51 Alien Center di Amargosa Valley, Nevada, dan kemudian melanjutkan di Area 51. Area itu adalah bagian terpencil yang diklasifikasikan dari Pangkalan Angkatan Udara Edwards, Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada saat unggahan itu ditulis, 129.000 orang telah mengindikasikan bahwa mereka akan ambil bagian dalam area badai. Mereka tidak dapat menghentikan kita semua, dan 163.000 lainnya mengatakan mereka tertarik. Panitia kelompok telah menguraikan pendekatan sebagai berikut. Jika melakukan lari Naruto, kita dapat bergerak lebih cepat daripada peluru. Mari lihat alien-alien itu. Seperti diketahui, Naruto adalah sebuah karakter anime Uzumaki Naruto yang memiliki gaya lari yang khas. Menghindari peluru adalah suatu hal yang harus dipertimbangkan baik-baik, karena terakhir kali seseorang berusaha melewati situs itu dengan cepat, dia tertembak. Pada Januari, seorang pria membawa benda silindris yang tak teridentifikasi ditembak oleh sheriff dan petugas situs keamanan nasional Nevada atau NNSS setelah dia mencoba memasuki lokasi tersebut. Apakah reaksi petugas akan sama juga atau tidak? Atau tidak ketika ribuan pemburu alien muncul untuk mencoba dan mendapatkan akses, hal itu belum diketahui. Bagaimana? Apakah kalian tertarik? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.